Hello guys, bertemu lagi dengan saya Muhammad Faiz dalam channel Faiz Perodua. And seperti yang kita tahu, inilah Perodua Al-Azhar yang terbaru yang dilancarkan pada hari inilah. Okay, yang di hadapan saya ini adalah Perodua Al-Azhar model hatchback. Mungkin sebelum ni saya ada review untuk Al-Azhar Advance. Sekarang ni adalah model hatchback. Mungkin ada perbezaan sedikitlah untuk Advance dan juga hatch. Okay, untuk bahagian hadapan untuk Perodua Al-Azhar ni, lampu dia masih sama jugalah. Lampu masih sama, bumper pun sama. Cuma dia tak ada skirting je macam Al-Azhar Advance yang sebelum ni, dia dah ada body kit get up. Kalau nak pasang body kit get up, akan nampak cantik lah sebenarnya. Dia tak ada nampak tak nampak sporty sikit. Tapi bahagian grey ni, nampak cantik sebenarnya. Tapi ini kalau hitam nampak, nampak sebam sikit. Kalau model Advance, hitam tu nampak merelik sikit. So nampak lebih garang sebenarnya. Okey, ni bahagian hadapan. Okey guys, untuk bahagian belakang ni, color ni color passion red, sama macam kereta Arus. Lepas tu bahagian belakang ni, untuk model H ni dia tak ada spoiler tau. Kalau bos spoiler nampak lebih cantik sikit lah saya rasa. Dan juga ada antena shark. Okay, untuk bahagian belakang ni nampak ada huruf H. Lepas tu dia tak ada skirting lah. Kalau nak cantik sikit pun boleh dikit get up. So ni bahagian belakang ya. So bahagian dalam pun sama juga macam model Advance. Seat ni, cuma seat dia ni, seat dia pakai seat fabric tau. Dia bukan leather. Kalau untuk model Advance tu, dia pakai semi leather. Alright. Okey guys, untuk bahagian dalam ni untuk model Al-Azhar hatchback. Kalau sini dashboard je semua kali hitam. Tapi yang ni ada color silver sikit. So nampak lebih menarik lah bagi saya. So saya akan start enjin. Tekan brake dulu. Saya dah start lah. Okey, sini bahagian dalam dia. Ini bahagian dalam dia. Okey, untuk bahagian meter ni sama juga, dia ada 4 design meter sebenarnya. Sama je saya. So kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih. Lepas tu sini ada tempat ruangan air. Di sini ada sistem ESA, VSC, car parking kan. Ni kita pakai seatbelt lah. Eco idle. Ada juga auto lamp. Untuk model ni juga dia ada set mirror ni auto lah. Tekan set ke auto, dia akan flip sendiri bila kita kunci kereta. Selain itu juga bahagian ni nampak kerana hitam nampak lebih cantik lagi saya rasa. Tapi untuk model hatchback ni dia pakai handbrake. Kalau Advance tu dia pakai electronic brake. Kita tarik pedal, tarik pedal je. Dan juga armrest, dah ada armrest. Di sini ada socket power. Ini ada lock kereta atau kunci lah. Lepas tu untuk gearbox ni, dia pakai engine VVTi lah. Dan juga gearbox DCVT, 7 speed gear. Kita boleh main secara manual lah. Steering juga ada mode untuk set drive lah. Set mode drive, power dan juga eco mode. Nampak eco mode tu lampu menyala. Okey. Airbag je pun sama juga, ada 6 airbag. Ada aircon belakang. Semua siap lah. Ni bahagian belakang. Seat dia, seat semi fabric. Kita apa nampak sini. Kalau hitam tu. Bagi saya untuk model Al-Azhar memang
terbaik untuk family car. Boleh belilah saya rasa. Jangan tunggu lagi, beli nanti takut lambat dapat. Okey guys, untuk model hatchback, dalam dia sama dia macam Prado Activa, meter dia screen pun sama jugalah. Tetapi untuk model hatchback ni dia dah ada reverse camera. Kalau yang Evan dia pakai kamera 360. So kita test sama kamera lah. Check surrounding. So berakhir di sini saja untuk penerangan saya untuk kereta model Azar hatchback. So korang pun dah tahu model hatchback ni memang berbaloi jugalah untuk memiliki perbanding model Advance. Kalau nak lebih baik, better ambil model Advance lah. Untuk Azar hatchback ni harga dia bermula RM68,000, belum termasuk insurans lagi lah. Diharapkan penonton dapat like dan subscribe channel saya, Faiz Pro 2. Dan bertemu lagi dalam besok akan datang dalam Faiz Pro 2. Terima kasih. Jumpa lagi.